مريكا من شابون نعمو عرعران كفير دان بدوسر دنة شادو يان دحشات فركار إني دناتو كان ولبرمان الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سورة الأنعام آيات 93. Artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat orang-orang yang zalim itu berada di dalam tekanan-tekanan sakratul maut, iaitulah kesakitan mati, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawa kamu, pada hari ini kamu dibalas dengan seksaan yang menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah dengan perkara yang tidak sebenar dan kamu selalu menyombong terhadap ayat-ayat Allah. Ayat ini menceritakan bagaimana malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu ketika mencabut nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melawan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, peraturan Allah, agama Allah. Ketika malaikat mencabut nyawa, dalam keadaan malaikat memukul mereka dengan pukulan yang menyakitkan, dengan azab yang menghinakan mereka, dan malaikat mengatakan kepada mereka, inilah balasan kerana kamu menghinakan ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah dan menyombong terhadap ayat-ayat Allah. Tunjuk dia lebih pandai pada Allah Ta'ala, lebih bijak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ini halal, dia kata tak boleh, kena haram. Allah Ta'ala kata ini haram, tak boleh, kena halal. Allah Ta'ala kata ni orang curi, kena kerak tangan. Ini tak boleh, dia kata kerak tangan ni. Zalim, dia kata. Allah Ta'ala yang zalimnya. Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Orang curi tak zalim. Perompak tak zalim. Kerak tangan jadi zalim pula. Jadi terbalik. Kesian kepada orang-orang yang buat jahat. Orang yang zalim. Orang yang buat kerja maksiat. Kesian kepada mereka yang jahat, tapi tak kesian kepada orang yang kena zalim. Orang yang harta mereka dirampas, dicuri, tak kesian. Kesian kau orang curi. Inilah yang berlaku pada hari ini. Mereka menyombong terhadap ayat-ayat Allah. Tunjuk dia pandai pada Allah Ta'ala, bijak pada Allah Ta'ala. Jagalah bila dicabut nyawa-nyawa mereka. Firman Allah Ta'ala, ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة الأنفال آيات 50-51. Artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka-muka dan belakang-belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu seksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengunyanyai hamba-hambanya. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Mereka yang kafir zalim pada diri sendiri. Mereka yang zalim lawan hukum Allah Ta'ala, zalim pada diri sendiri. Maka Allah Ta'ala memberi hukuman yang awal,
Ketika malaikat mencabut nyawa-nyawa mereka, malaikat memukul, menampar muka-muka mereka dan belakang-belakang mereka. Rasakan, rasakan ini balasannya. Dan malaikat memberi tahu mereka akan diseksa dalam neraka yang membakar mereka dengan sebab perbuatan tangan mereka. Perbuatan tangan mereka. Bukan saja tangan yang menghukum, tangan yang mengundi masuk juga. Tangan yang membayar duit, yang merasuah orang. Ha? Tangan yang menyokong, yang bersetuju. Perkara yang bercanggah dengan hukum Allah Ta'ala. Yang memilih pemimpin-pemimpin yang lawan hukum Allah Ta'ala. Ha, ini tangan-tangan. Ini dengan sebab perbuatan tangan kamu. Mudah je tangan ni. Hanya sebab tangan-tangan kamu bersetuju, menyokong mereka yang tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala, dengan peraturan Allah Ta'ala. Mengambil duit, mengambil pitih, mengambil kesenangan, tolak hukum Allah Ta'ala, tak percaya Allah Ta'ala yang beri rezeki, duduk berasa orang yang beri rezeki. Jagalah bila mati kalau tak bertaubat.